Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi di channel Pustika 86. Hai sahabat Pustika 86, hari ini saya akan berbagi tips atau cara membuat masker sendiri ya. Sekarang ini lagi banyak dibutuhkan orang ya masker. Jangankan orang lain, saya juga lagi butuh masker. Kemarin saya cari 6 toko. Masker yang saya maksud tuh kosong semua. Nah, sahabat Pustika 86, di sinilah saya akan berbagi cara membuat masker sendiri. Di sini cuman kita perlukan 2 bahan atau 2 alat untuk membuat masker sendiri. Nah, sahabat Pustika 86, sebelum kita melanjutkan bagaimana cara membuat masker sendiri dan alat apa yang kita perlukan, sekarang silakan tekan atau klik tombol subscribe. Jangan lupa tekan lonceng dan ikutin video ini. Sahabat Pustika 86, di sini kita membutuhkan 2 bahan atau 2 alat, yaitu gunting dan tisu. Ini tisu basah ya, bukan tisu biasa, tapi kita menggunakan tisu basah. Nah, sahabat Pustika 86, ini kemarin saya beli dengan harga Rp6.000 dengan isi 50 lembar. Nah, sahabat Pustika 86, isi 50 lembar, kalau kita dibagi 2, satu masker kita buat 2 tisu, jadi dia menjadi 25 masker. Sangat murah. Dengan harga Rp6.000 menjadi 25 masker. Sekarang kita harus pintar. Pintar cara membagi, pintar cara membuat, dan pintar cara menyimpan. Sahabat Pustika 86, sekarang kita mulai membuat masker dari tisu basah ya. Terlebih dulu kita buka tisu basahnya. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini saya akan ambil 2 tisu basah. Saya ambil 2 tisu basah. Nah, sahabat Pustika 86, jajarkan seperti ini ya. Bentang seperti ini. Dan satunya kita bentang seperti ini, dan sininya kita sama ratakan ya seperti ini. Ini juga kita sama ratakan. Kita cari ujungnya juga ya. Nah, sahabat Pustika 86, setelah rata seperti ini, kita lipat 2. Setelah lipat 2, kita lipat lagi. Nah, kita lipat seperti ini, kita gunting. Sekarang yang satunya lagi ya, yang bagian satunya seperti tadi sama, kita sejajarkan, kita ratakan, setelah rata kita lipat, setelah kita lipat lagi. Setelah kita lipat lagi, kita ambil gunting. Kita gunting. Nah, setelah seperti ini, kita buka. Nah, dan dia akan seperti ini. Nah, setelah dia seperti ini, kita tarik sesuai dengan keperluan. Kita buat masker ya, kita jadikan masker. Sahabat Pustika 86, dingin, enak, dan nyaman, cukup nyaman. Sahabat Pustika 86, itulah tadi tip dari Pustika 86, cara membuat masker dari tisu basah. Jadi sangat hemat bukan? 6.000 menjadi 25 masker. Nah, sahabat Pustika 86, untuk mengikuti tip Pustika 86 selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan gambar lonceng, dan ikutin terus ya di channel Pustika 86.
Terima kasih.